kalau mau enak ini di apa ditumpahin kayak kemarin. Nah, ditumpahin jadi bisa rebutan gitu. Oke guys, nih siapa yang paling jago numpahinnya nih? Kita lihat 1, 2, 3. Woi. Luar biasa. Nah, itu yang di tengah lagi numpahin juga. Luar biasa. Nah, ini yang daging onta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Al-Fajri dan masing dari Kota Madinah Al-Munawwarah. Di video kali ini ya jamaah, akan saya ajak untuk berkunjung ke salah satu restoran yang terletaknya tuh dekat dengan Masjid Nabawi, karena ada request tadi para jamaah ingin makan menu-menu Arab gitu guys ya. Nanti kita ajak ke sana, nanti tinggal dipilih aja tuh, ada banyak menunya, ntar jamaah mau makan apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin kebetulan lagi umroh juga, lagi ada di Kota Madinah juga dan pengen nyobain menu-menu seperti itu ya, menu-menu Timur Tengah, ikuti video ini supaya kalian nanti bisa tahu tempatnya, tahu harganya, dan juga tahu rasanya. Oke guys, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, jadi teman-teman, tempatnya itu ya, supaya mudah, kalian bisa keluar di pintu 330 ya. Ini dia pintunya nih, 330. Atau kalian bisa dikeluar di, nanti di pintu utama di sana ya. Ini tadi saya keluar dari pintu 29. Terus saya berjalan menuju ke pintu utama ya. Dan pintu 330 ini terkenal dengan salah satu tempat, yaitu Bin Daud. Nah, ini tempatnya nih, Bin Daud nih. Nah, itu dia tempat Bin Daud, nanti belok ke kiri. Ini tempat biasa yang jamaah umroh tuh belanja ya. Teman-teman, kalau kalian sudah sampai di pintu tengah nih, pintu utama Masjid Nabawi. Nah, seperti ini ya tanda-tandanya. Tuh, ada menara seperti ini dan gerbangnya tuh lega banget. Itu kalian sudah sampai di pintu utama Masjid Nabawi. Dan kalau kalian lihat lurus ke sana, tuh, itu ada tempat yang lagi viral sekarang, yang tempatnya tuh Instagramable, dipakai foto sama banyak pengunjung. Nah, kalau kalian udah ketemu nih pintu utama yang ini ya, nanti di lorong yang pertama ini, lorong yang pertama maju dari sana ya, dari pintu utama ke sini, ketemu lorong yang pertama, masuk ke sana, atau bisa disebut ya belok kanan lah gitu ya, masuk ke lorong sana. Tempatnya atau restorannya ada di sebelah sana guys. Nah, sekarang kita jalan lewat sini ya. Saya sekarang udah sampai nih di gedungnya. Nih ya, nama gedungnya ini dia, Grand Plaza. Ya, Grand Plaza. Dan kita langsung aja jalan ke tempat restorannya guys. Ada apa menunya di dalamnya? Kita masuk dan nanti kita lihat apa saja yang mereka sajikan dan apa yang bisa kita makan guys. Nah, kita udah nyampe nih guys di pintunya. Ini dia nih pintunya guys. Makan Al-Faris. Kita lihat langsung aja menuju ke matamnya guys. Menuju ke restonya guys. Jadi tempatnya agak terpencil gitu, tapi sengaja dibikin video nih supaya teman-teman yang lagi di Madinah yang ingin mencoba bisa datang langsung. Ini tuh tempatnya itu jadi satu ya sama tempat belanja gitu kalau kalian kesana. Nah tuh. Ini juga pusat perbelanjaan di sana guys. Tapi kita nggak mau ke sana. Kita akan langsung menuju ke matamnya. Jadi habis tangga tadi ya, kalian belok kiri. Belok kiri ke sini, langsung akan sampai namanya Matam Al-Faris Liruzil Bukhari. Oke. Ah, ini dia nih suasananya guys, seperti ini. Kita udah sampai nih. Jadi mejanya digabung
Wah, pas banget dapat meja yang kosong, guys. Kang, silakan Kang. Oke, kita ambil menunya dulu, guys. Kita lihat ada apa saja di sini. Jadi pesan apa jadi Bang? Daging onta. Pesan nasi onta ya. Nasi onta. Buat berapa orang? 9, Bang. 9 orang ya. Sama tadi kita pesan kunafa, guys. Iya, kunafa sama teh karak. Iya, sama teh karak ya. Nyobain teh negeri Arab, guys. Oke. Dan makannya udah siap nih, langsung. Langsung pesan, langsung ready, luar biasa. Tanpa tunggu-tunggu. Nanti saya ambilin, Bu. Tenang, tenang, tenang aja. Kalau mau enak, ini di apa? Ditumpahin kayak kemarin. Nah, ditumpahin jadi bisa rebutan gitu. Oke, guys. Nih, siapa yang paling jago numpahinnya nih? Kita lihat. 1 2 3. Woi. Luar biasa. Nah, itu yang di tengah lagi numpahin juga. Luar biasa. Bu, langsung dihajar sama daging onta, guys. Nih pemuda nih, guys. Lihat nih. Daging ontanya nih. Cobain dulu ya. Gimana rasanya nih? Mantap. Apanya yang mantap? Nasinya sama daging onta. Kalau di Indonesia kan kita nggak nemu onta ya. Jadi makanya harus nyobain daging onta. Luar biasa. Ini pasukan bapak-bapak, ini pasukan ibu-ibu. Kita lihat nanti siapa yang habis duluan nih balapan. Gimana nih Bang Abil? Gimana rasanya? Benar. Lembut. Lembut ya? Tuh. Enak banget ini, guys, coba. Luar biasa. Ada kismisnya. Kapan lagi makan sama kismis? Dan ternyata ini dia yang ngajak kita ke sini, guys. Seorang sosok Kang Ustadz. Kang Ustadz sering kesini, Kang Ustadz ya? Sekali aja. Luar biasa. Oke, guys. Oke, guys, ini karena udah turun semua nasinya, tinggal nunggu minumannya aja. Saya juga mau bergabung ikut makan nasi unta, guys. Wah, dapat tambahan daging, guys, dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu harga 5 rupiah. Masya Allah. Jadi gini, guys, kira-kira ya. Ini kita lagi nunggu kunafa, kunafanya belum datang. Nanti lagi dibikin dulu. Jadi dia tuh apa? Made by order. Oke, nah ini dia nih datang, guys, kunafanya, guys. Nah, ini dia. Kita pesen 3, guys. Nah, ini martabak versi itu. Situ aja tengah-tengah bareng. Ye, ini aja sini. Nah, ditambahin, guys, pakai almond nih. Panas banget ini, guys. Nih, langsung kita cobain ya, guys. Jadi ini tinggal begini dicocol ini ya. Nah, ini dia, guys, martabak kelapa. Martabak kelapa, kita cobain ya. Banyak banget saffronnya. Enak banget, guys. Coba. Bah, mantap. Ini sendok lagi. Nih, kita kasih ke ibu-ibu nih. Ini dia. Langsung cobain. Ayo, Bu, langsung, Bu, sikat. Nah. Oke, Teh Melisa, gimana rasanya nih? Belum. Oh, belum. Gimana? Kayak apa ya? Kayak snack Indo. Snack apa? Kayak manis Indo. Kenapa? Apa ya? Enak gak? Kok ini enak banget ya? Kenapa banget ya? Enak banget. Biasa. Ayo nyobain dong. Ini. Enak banget. Kuis. Lazik. Iya, kue Mumtaz. Lazik yang buat panjang. Kue panjang. Enak banget. Ini makanannya orang Turki. Gorengannya orang Turki ini. Ya, kalau kita kan gorengannya gehu, tempe, kayak kelapa. Ya. Oke, Bu, gaskeun. Nanti kalau kurang kabar-kabar aja, kita pesan lagi, guys. Gimana, Bang? Enak, Kak? Enak. Coba.
udah gak usah ditiup, langsung aja. Kadang-kadang kayak pancong. Kayak pancong. Iya, luar biasa guys. Nih, tanya nih ke Kang Ega. Kang, gimana Kang? Enak, manis. Ini udah kayak... Kayak apa? Kayak kelapa. Manis kayak aku. Luar biasa guys. Jadi almondnya dipakai nih. Almondnya dipakai almondnya. Keras. Keras. Nah itu tengahnya tuh kayak ada putih-putih gitu guys tuh. Kayak fla ya. Iya kayak fla gitu. Enak banget guys. Nah itu guys ya video kita semua tunjukin buat penonton. Di Madinah ada tempat makan nasi mandi dengan menu daging kontak guys. Dan selain itu ada juga kunafa. Rasanya enak banget. Kita lagi mau ngabisin ini sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi di Madinah atau yang nanti mau ke Madinah. Cobain deh. Harganya juga enggak mahal kok. Kalian bisa ke sini. Pokoknya tadi pintu 3 pintu utama Masjid Nabawi. Gang pertama belok kanan sampai ketemu Grand Plaza. Namanya Mat'am Al-Faris. Oke guys, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah.